Jadi kesini karena Aegis baru buka lagi setelah 3 bulan tutup. Nah ini dia rasanya Indonesia standar. Tempatnya lebih luas, sama sih sebenarnya, tapi itu meja saya nanti loh. Itu nanti saya nutup di sana. Biasanya tuh di sini, tapi sekarang udah nggak ada mejanya, terus berubah di sana. Berarti meja yang kecil-kecil itu udah nggak ada ya mas? Udah nggak ada yang kecil-kecil. Ini kita buka. Kalau selama pandemi buka jam 4 sore sampai jam 11 kalau nggak salah, atau sampai 10 malam. Pokoknya segituan. Ini depannya luas. Yang benar-benar berubah itu adalah depannya. Nah, dulu di sini mejanya cuma ada ini dua atau berapa meja. Sekarang jadi satu besar. Terus ini, wah, ini dia ada mainannya, mainan lagi, ada pot-pot bunga banyak. Terus ini depan ini berubah banget. Namanya buat tongkrong-tongkrongan, sekarang kursi-kursi yang di dalam ditaruh di sini. Ini dulu meja dalam taruh di sini, dan ini ada meja yang permanen. Meja permanen sekarang di sini. Jadi buat kalian yang suka ngerokok mungkin di sekitaran sini nih. Oke. Aegis ini salah satu kedai kopi yang saya benar-benar rekomendasikan ketika kalian main ke Jogja. Dan ketika kalian mau ngopi. Kalau kalian mau ngopi bisa di sini. Saya sering di sini. Kalau misalnya ngopi dulu ke Pasus, sekarang ke Pasusnya nggak ada, jadi Indonesian apa tadi? Pokoknya Indonesian apa tadi itu ininya, menunya penggantinya. Mari kita lihat lagi dalamnya. Ini penggantinya ke Pasus. Pasus versi baru. Pasus versi barunya. Alhamdulillah bisa ngopi. Saya tuh lupa nggak bawa tumbler. Sebenarnya nggak ada niat kesini. Mau besok tapi karena nanggung sekarang udah lewat, ya udah sekarang bawa ini. Kopi susu dari Aegis. Kalau kalian mau kesini silakan kesana. Bilang temannya Rula.